Ini apa nih? Ya. Ada pekerja baru lah. Siapa nama awak? Siapa nama awak? Azra. Awak pekerja baru ya? Oh. Awak bekerja sebagai apa? Tukang packing. Tukang packing? Dan tukang grab. Dan tukang grab. Awak bawa grab ke? Bawa grab dengan grab food, dengan Foodpanda, dengan tukang packing. Oh, awak bawa grab? Hah? Awak bawa grab? Saya tukar packing. Packing untuk grab. Ni kenapa pakai macam ni? Ini apa? Lengan lah. Bukan ni ada lukis. Ha? Cuma corak saja. Corak saja dekat apa? Ini cuma kain saja kan? Ya. So tak ada satu masalah ya? Ya. Macam tu lah buat kerja. Rajin. Ha. Bekerja kena bersih, cekap, amanah. Apa dia? Cekap dan amanah. Ha, itulah bekerja kena ada tiga sikap tu. Bersih, cekap, amanah. Ha, baru boleh kerja lama. Nak kerja lama dengan ibu kan? Nak kerja sampai bila? Ha? Azal, nak kerja sampai bila? Sampai 30. Sampai umur 30 tahun? Lepas tu tak nak kerja? Nak kerja lagi. Ha? Nak kerja lagi? Ya. Sampai bila? Selama-lamanya? Selama-lamanya. Walaupun untuk selamanya. Walaupun untuk selamanya? Ya. Dengan ibu? Assalamualaikum. Seperti biasa, setiap pagi saya akan bantu satu sachet kopi mantul. Okey. Macam ni. So saya amalkan setiap pagi memang kena minum kopi mantul ni untuk bagi maintain badan kita. Jadi kita tak adalah makan berlebihan dan kita akan rasa kenyang. Badan kita pun langsing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kopi ni sedap. So, awak semua kena cuba sebab kopi ni memang sedap dan memang jadi satu rutin harian saya. Setiap pagi ambil kopi mantul dan dia juga buat kita cergas. Itu yang bagus, kopi mantul lebih peluh-peluh rasa badan, sedap badan kita, ringan je. Kopi mantul daripada AS Legacy, Ali Syukri, telah dia laris. Siapa nak kurus kena amalkan ya, barulah kita dapat badan kita slim, ringan, badan pun kita pun laju je.